Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Budi Dharma di Cilincing, Jakarta Utara berhenti beroperasi setelah ditemukan solar yang dijualnya bercampur dengan air. Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus ini. Kejadian berawal dari masuknya truk tangki Pertamina yang memasok 32 kiloliter solar dari depo Pertamina Pelumpang pada Sabtu dini hari. Setelah terjadi pembelian, belasan truk kontainer mendadak mogok. Penyebabnya adalah solar yang telah bercampur dengan air sehingga merusak mesin truk. Untuk sementara penjualan solar di 3 pompa ditutup dan hanya menjual Pertamax dan Pertalite. Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki asal air yang bercampur dengan solar tersebut. Potensi kerugian yang dialami SPBU Budi Dharma akibat tidak menjual solar mencapai ratusan juta rupiah per hari. Mau dikuras total sama Pertamina, sampai habis baru diganti produk yang baru. Gitu. Sudah dilakukan itu, Pak? Ya, jadi ini lagi proses begitu, tapi dari pihak polisian untuk sementara diberhentikan dulu, mau dicari sumber airnya itu dari mana. Sejumlah kendaraan kontainer mogok di jalan raya Sabtu sore setelah mengisi solar di stasiun pengisian bahan bakar umum di Cilincing, Jakarta Utara. Ternyata solar di tangki kontainer tercampur air. Pihak SPBU membenarkan solar yang dijual tercampur air. Kejadian berawal saat truk tangki solar mengisi bak penampung di stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Budi Dharma, Cilincing, Sabtu dini hari. Namun kendaraan pelanggan yang mengisi solar tiba-tiba mati mesin. Setelah dicek, ternyata solar di tangki kendaraan tercampur air. Para sopir kontainer lalu memprotes pihak SPBU hingga dilakukan pengecekan ke bak penampungan solar. Dan ternyata, solar di SPBU tercampur air. Solar lihat, biasa ini. Tiba-tiba mobil mati mendadak. Saya lihat apa tangki ini, solarnya campur air. Otomatis ya matilah mobil. Mati mobil. Bang, tadi banyak yang mogok, Bang? Banyak, ada kali masa 20. Tadi, Pak, pada mogok sini ya? Setelah dikonfirmasi ke pihak stasiun bahan bakar umum, di wilayah Budi Dharma, Cilincing, Jakarta Utara, membenarkan solar yang dijualnya tercampur air. Jadi kejadiannya semalam itu dikirim tujuan tangki, dikirim juga. Sudah kita bongkar. Ternyata ada campur air. Itu benar adanya. Air. Kemudian lenggan-lenggan kita kan pada macet di situ, macet di jalan, ya terus semuanya pada komplain, akhirnya komplain juga saya tanggapi. Pihak SPBU akhirnya mengganti dengan Pertamina Dex dan filter solar bagi kendaraan yang mengalami mati mesin. Untuk mencegah kejadian serupa, pihak SPBU memilih tidak beroperasi. Kasus juga masih diselidiki pihak Pertamina untuk mengetahui penyebabnya. Fakih Haitami, Jakarta.